Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Faiza dari Masta. Di video kali ini saya akan mereview untuk termometer digital dengan merek Omron tipe MC720. MC720 ini merupakan termometer yang melakukan pengukuran suhu tubuh melalui dahi untuk orang dewasa, bayi ataupun anak kecil dengan memberikan hasil akurat dan juga cepat dalam 1 detik. Nah, untuk termometer Omron MC720 ini merupakan termometer 3-in-1 yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh, kemudian suhu ruangan dan juga suhu permukaan. Nah, untuk mode yang pertama yaitu mode pengukuran dahi itu menampilkan nilai suhu tubuh. Untuk pengukuran suhu tubuh di dahi, mengukur suhu permukaan dahi dengan merasakan emisi sinar inframerah dari kulit pada titik yang diukur, kemudian menghitung nilai berdasarkan suhu tubuh sebenarnya. Nah, untuk yang kedua yaitu mode suhu ruangan, itu suhu ruangan tetap pada layar bahkan setelah unit dimatikan atau alat ini dimatikan. Jadi untuk hasil suhu ruangan itu akan tetap ada di layar walaupun alatnya ini sudah mati. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode pengukuran suhu permukaan, itu mengukur suhu permukaan yang sebenarnya dan disesuaikan dengan suhu suatu objek yang berbeda dari suhu tubuh. Nah, untuk kelebihannya dari termometer digital Omron MC720 ini, yang pertama yaitu mudah digunakan dan non kontak atau bisa digunakan dengan ukuran yang dengan jarak jauh. Kemudian untuk yang kedua yaitu menyediakan kenyamanan pengukuran suhu tubuh terutama untuk anak-anak. Dan yang ketiga itu pengukuran bisa selesai dalam 1 detik. Jadi untuk pengukurannya itu hanya cukup memerlukan waktu 1 detik dan kita sudah mengetahui hasilnya. Serta ini juga bisa digunakan dengan dua mode, yaitu mode derajat Celsius dan juga atau derajat Fahrenheit. Nah, langsung saja kita buka untuk kelengkapan isinya. Jadi di sini sudah ada kartu garansinya, ini garansinya selama 2 tahun. Kemudian ini juga sudah ada buku manual petunjuk penggunaannya. Nah, dan untuk alatnya itu seperti ini. Jadi fleksibel ya, karena kecil sehingga ini juga mudah dibawa kemana-mana. Dan ini untuk spesifikasinya, di sini sudah ada tombol on atau memnya. Kemudian ini adalah tombol start untuk pengukurannya nanti. Dan di sini untuk tempat batu baterainya. Jadi jika nanti batu baterainya habis, kita bisa menggantinya dengan batu baterai yang baru dengan cara membuka tutup yang ini. Nah, untuk cara penggunaannya, ini pertama kita tekan tombol on atau memnya terlebih dahulu. Kemudian setelah terdengar bunyi bip, langsung kita arahkan di dahi kita dan kita tekan tombol start. Nah, hasilnya sudah keluar yaitu 36,7 derajat Celsius. Jadi hanya cukup 1 detik kita sudah bisa mengetahui suhu badan kita. Jadi ini penggunaannya atau hasil pengukurannya ini sangat cepat sehingga cocok sekali jika digunakan untuk anak-anak. Jadi kita langsung bisa mengetahui suhu badannya. Nah, untuk kualitas dari termometer digital Omron MC720 ini sudah bagus karena ini pengukurannya juga akurat dan juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pengukurannya. Hanya cukup 1 detik kita sudah bisa mengetahui hasil dari suhu badan kita. Jika dibandingkan dengan termometer biasa atau termometer digital yang biasa, itu lebih bagus yang ini karena ini hanya cukup memerlukan waktu yang sedikit, hanya perlu 1 detik kita sudah bisa mengetahui hasilnya, juga kualitasnya ini juga sudah bagus. Serta tidak perlu kita menggunakan kontak tubuh, kita langsung bisa mengetahui suhu badan kita. Demikian review dari Masta mengenai termometer digital Omron MC720.
Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang menyukai video kami Masta, jangan lupa like video ini serta subscribe channel kami Masta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga selalu sehat ya.